Dah tu siapa pula yang masak untuk kamu? Siapa lagi? Isteri saya lah. Isteri kamu? Sarakit. Rasanya dah lama tak nampak Sarakit. Dia kata satu hari nanti dia mesti akan datang jumpa dengan abang. Sebab dia janji dengan Zana dia nak kasih anak patung dekat Zana. Zana suka kalau dia datang. Bau dia wangi. Baju dia putih bersih. Apa? Salah saya? Yalah kau tu. Sikit-sikit bomoh. Sikit-sikit jumpa bomoh. Kau percaya sangatlah benda-benda khurafat ni. Abang beli hadiah untuk saya ke? Tengoklah dulu. Eh, kenapa ni? Apa yang kau mahu dari aku? Kenapa kau kuasai diri aku? Aku tak mahu kau! Tugas kau masih belum selesai. Kau mesti teruskan. Kau masih gagal menguasai hati Rafiq. Kau ingat kau akan berjaya dapatkan Rafiq? Kau tak akan dapat dia. Rafiq suami aku. Aku tak akan biarkan dia jatuh pada tangan kau. Kau guna aku semata-mata untuk kepentingan kau. Kau dan Rafiq takkan bersama. Kau dan Rafiq jauh berbeza. Kau tinggalkan saja dia. Tidak! Aku takkan tinggalkan dia! Kami dah berjanji. Kami akan sehidup semati. Kau jangan ganggu hidup aku dengan Rafiq! Sayang? Sayang, kenapa ni? Tak ada apa. Saya nak berehat. Kenapa sayang? Kenapa duduk milik je? Kenapa tak temu bawah ke? Saya nak baring sekejap, bang. Banyak kali dah abang pesan kan. Janganlah baring je. Susah nak bersalin nanti. Dari tadi saya buat kerja. Sebab tu saya letih. Abang jangan risau. Nanti saya akan senang bersalin. Yang abang balik awal ni kenapa? Tak, abang ambil cuti setengah hari. Abang letihlah. Abang nak mandi dulu boleh tak? Abang nak pergi mana? Abang nak pergi melawat orang meninggal kat ujung kampung. Siapa yang meninggal? Tak, dia meninggal pagi subuh tadi. Abang pergi dulu, eh? Abang. Tak payah pergilah. Tak payah. Kenapa? Abang tak boleh pergi ke? Saya kan berbadan dua. Orang kata kalau isteri tengah mengandung, tak elok suami melawat orang meninggal. Nanti kesan dia kena pada anak. Mana saya dengan cerita mengarut ni, sayang? Ini bukan mengarutlah, bang. Ini kata orang tua-tua dulu. Abang tak takut ke kalau apa-apa jadi pada anak kita? Sayang, mengarut. Itu semua mengarut. Jangan percaya cerita karut ni. Nanti terpesong akidah kita. Tak apa, abang nak pergi dulu, eh. Saya duduk rumah. Nanti abang datang balik. Kejap je. Kill. Kenapa kita aku ni? Tak pernah-pernah macam ni. Tiba-tiba buat hal.
Tak ada apa-apa pun. Bateri lemah agak. Tak sempat aku nak pergi rumah meninggal ni. Dah lambat dah ni. Hello? Sujit? Rafiq? Kereta aku rosaklah. Assalamualaikum. Pakcik? Pakcik? Waalaikumsalam. Ah, Jali. Ada apa pakcik nak jumpa saya ni? Mari ya masuk dalam dulu. Tak apalah pakcik. Kat luar pun boleh, Haji. Yalah. Ada hak penting sangat ke, pakcik? Ni, apa sebenarnya yang telah korang buat ni? Apa dia ni, pakcik? Saya tak fahamlah, pakcik. Kau buat-buat tak faham pula. Pakcik tahu semuanya. Pakcik sempat mengintai di rumah Rafiq tu tempoh hari. Apa yang pakcik nampak? Pakcik nampak ada pelakuan maksiat dalam rumah tu. Pakcik ni ada-ada je buat cerita yang tak ada. Kau fikirlah sendiri apa yang pakcik cakap ni, Jali. Pakcik tahu semuanya. Pakcik sempat mengintai di rumah Rafiq tu tempoh hari. Pakcik nampak ada pelakuan maksiat dalam rumah tu. Kau fikirlah sendiri apa yang pakcik cakap ni, Jali. Hello. Yalah, aku lah. Memang aku nak jual tanah tu. Ni kau nak tengok ke kau nak beli? Nak tengok je. Boleh. Kau datang kebun aku. Aku kejap lagi aku sampailah. Jadi ke tak jadi nak datang beli tanah aku ni? Lama lah aku tunggu ni. Mana dia pergi ni? Balik je lah.
Abang, banyak lagi ke? Besok tak boleh sama? Sikit je lagi, sayang. Sepatutnya dah siap dah. Tapi tiba-tiba kereta abang rosak. Terus sangat ke kereta abang? Tak tahulah. Abang tengah bawa, tiba-tiba enjin mati. Lepas tu abang hantar pergi bengkel. Mekanik pun tengok-tengokkanlah kereta abang tu. Lepas tu dah agak gelap, tiba-tiba enjin mula start balik. Peliklah abang. Abang nak pergi mana? Abang nak pergi buat air kejap. Abang hauslah. Tak apalah, abang. Biar saya yang buat air untuk abang. Abang tak payah turun. Tak apa, sayang. Saya pergi tidur dulu. Abang boleh buat sendiri. Okey? Tidur. Abang dah pancar air ke? Tak, abang sedang pancur. Tapi tak jumpa gula. Saya letak kat mana? Kat tempat biasalah, abang. Tempat biasa? Tak perasan. Kenapa saya tak tidur lagi? Tak tahulah, abang. Mata ni susah sangat nak lelap. Saya nak minum. Abang boleh pancur, kan? Tak apalah, abang. Biasanya ada di depan rumah. Sayang? 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 Oh.
Pasal benda tu lagi kan? Ha? Kau percaya sangat bomo-bomo ni ya? Abang, Rafiq itulah satu-satunya anak Yam. Itu yang susah cakap dengan kau ni. Ha? Kau kena terima hakikat kalau dah tu jodoh si Rafiq. Jodoh? Ya, abang. Jodoh Rafiq bukan dengan perempuan itulah. Ni, yang abang menyebelahi sangat perempuan itu kenapa? Aku bukan nak sebelahi siapa-siapalah. Tapi jodoh si Rafiq tu, siapa yang tentukan? Ha? Kau ke yang tentukan? Atau bomo tu yang tentukan? Ni abang ni. Memanglah bukan saya. Tapi selagi saya hidup, saya takkan terima perempuan tu sebagai menantu saya. Astaghfirullahalazim kau ni, Yam. Cuba kau bawa mengucap, ha? Cuba kau ingat sikit yang kita ni dah berumur, dah tua. Abang tak sihat ke? Tak. Abang memuntah tadi. Ada berbusuk lah rumah ni. Tak tahan. Bau apa, bang? Macam bau bangkai. Abang tak pernah bau lah busuk macam ni. Saya tak bau ke? Tak, saya tak bau apa-apa pun. Saya mana-mana ni? Cari kebun. Buat apa pergi kebun? Cari kayu. Tak apa, saya kemas. Saya kemas. Habis? Abang nak Yang buat apa? Ha? Abang nak Yang berdiam diri je. Ni, sekarang ni macam ni. Aku nasihatkan lebih baik kau pergi balik jumpa bomo tu, ha? Kau suruh dia tarik balik segala jampi serapah yang dikenakan kat Rafiq tu. Aku yakin. Selagi kau buat benda-benda tak elok tu dekat Rafiq, selagi tu kau tanggung akibatnya. Kau tahu? Abang, ini semua kerja perempuan tulah. Yam yakin selagi Yam hidup dekat dunia ni, selagi itulah perempuan tu akan mengacau Yam. Bomoh Yam dah cakap dah. Eh, hey, kau ni balik-balik bomoh. Balik-balik bomoh. Kau jangan jadikan bomoh tu tempat rujukan kau. Ha? Ni, aku datang sini pun cuma nak nasihatkan kau aje. Kalau kau nak terima ke tak, tu terpulang kat kau. Cuma yang aku takut nanti, bila kau nak mati nanti, kau tak boleh nak mengucap. Tu aje. Saya tak bawa apa-apa. Saya tak bawa apa-apa lah, abang. Macam mana tak boleh bau? Satu rumah ni membusuk. Entahlah, abang. Mungkin membawakan budak. Tak habis-habis membawakan budak. Itu semua alasanlah. Budak dalam pokok tu pun nak termuntah tu dengan perangai awak ni. Sebenarnya awak yang pelik. Ha? Sejak daripada hari tu saya tengok perangai awak dah berubah. Awak nak suruh apa pada saya ni? Saya ni suami awak. Awak cakaplah dengan saya. Cakaplah! Abang, saya minta maaf. Abang, saya tahu salah saya apa yang saya buat siang tadi. Abang faham keadaan sayang. Cuma abang tak suka sayang buat benda yang bukan-bukan. Nanti kalau orang lain tahu, jadi bahan cerita orang kampung. Abang tak nak isteri abang, keluarga kita jadi bahan ketawa orang lain. Abang,
Saya janji pada abang saya akan ubah perilaku saya. Saya minta maaf, bang. Abang maafkan saya. Abang. Abang. Abang pun nak minta maaf sebab terkasar dengan sayang tadi. Mungkin abang terlalu ikut emosi. Tidur lagi. Sayang pergi mana ni? Saya pergi tandas, abang. Tandas? Kenapa tak kejut ke abang? Saya tengok abang lena, tak sampai hati nak kejut abang. Saya tak takut langsung ke? Kalau apa-apa jadi kan, abang yang susah. Nak takut apa abang? Saya kan dah biasa. Lagipun mungkin sebab saya mengandung. Sebab tu kerap pergi tandas. Sayang. Abang kan sekarang memang betul-betul hairat dengan sayang. Sejak menjak ni abang mengandung ni, sayang ni perangai dah berubah sangat tau. Abang pun tak fahamlah sebenarnya. Abang rasa anak kita nanti mesti macam istimewa, tak pun berani kan? Kenapa abang tak suka ke? Abang suka. Mesti abang suka anak kita kan? Abang, abang suka anak perempuan ke anak lelaki? Abang sebenarnya tak kisah. Kalau boleh nak anak lelaki lah. Boleh jadi kawan. Kalau saya, saya nak anak perempuan. Kalau anak perempuan, boleh tolong saya kemas rumah. Kalau anak lelaki, mesti kuat bersepah macam bapa dia. Bersepah macam bapa dia? Tidurlah, sayang. Lah tahu kebanyakan kau, eh. Jangan minta lagi lah. Aku dah tak ada duit sangat ni. Yelah, yelah, yelah. Jali. Jali. Bila kau nak beli tanah aku, Jali? Tak ada. Saya ni makan pun dia yang bayar. Mana saya ada duit nak cakap beli tanah tu? Tak payahlah kalau macam tu. Kalau macam tu aku jual tanah aku kat Pasar Malam je lah. Apa baju merepek ni? Tak pun, aku jual lungguk. Mesti murah, lagi ramai orang nak beli. Pak Manu, jangan merepek boleh tak? Pak Manu, makan ni belum? Dah minum? Ha? Lili, aku rasa tak layan Pak Manu ni. Aku rasa dia dah tak betul ni. Dah gila ni. Kau kata aku tak betul? Pak Manu. Jali. Tanah aku siapa nak beli, Jali? Tahu dah.
Ah, Pak Do, tahan nafas, tarik nafas. Saya rasa tanah tu Pak Pado, Pak Pado tanah tu Pak Pado simpan buat pakai asam. Boleh tak nampak mana-mana? Woi! Halaman rumah kita bersepah sangat ni. Saya tak gemas ke? Apa abang cakap ni? Saya tak faham. Saya tak nampak tadi. Tadi. Tak nampak. Mana ada abang? Tak. Abang nampak bersepah tadi tahu, teruk. Abang tak adalah. Mungkin abang penat agaknya. Dahlah. Abang mandi dulu, lepas tu kita makan sama-sama. Saya dah masak untuk abang. Apa ni, sayang? Mana datang semua duit ni? Duit saya, bang. Saya minta maaf sebab saya simpan duit ni tanpa pengetahuan abang. Duit-duit ni semua digulung ni kenapa? Saya nak buat apa dengan duit ni? Saya gulung duit ni sebab boleh letak banyak duit. Sebab bekas tu kecil. Tak payahlah susah, sayang. Kalau saya nak duit, cakap dengan abang, abang boleh bagi. Bukan, bang. Bukan macam tu. Manalah tahu, suatu hari nanti kita ada masalah. Kalau kita ada masalah kewangan, sekurang-kurangnya duit ni boleh tolong kita. Tak apa macam ni, sayang. Besok kita pergi bank, kita buka akaun, eh? Tak payah, tak payah. Tak apa, bang. Biar saya simpan dekat sini je. Nak simpan dekat sini? Kalau orang tahu nanti, orang curi macam mana? Kalau hilang, mestilah abang yang ambil. Sebab abang je yang tahu kat mana saya letak duit tu. Betul.
Pula si Mariam ni. Dari tadi aku telefon tak berangkat-angkat. Abang. Mari makan. Makanan dah siap ni. Bang. Sayang. Allah. Lauk apa malam ni, Sayang? Ada gulai ayam untuk abang. Patutlah bawa sampai ke depan tu. Ni apa ni? Ni. Tengok ni, Sayang. Tengok ni. Apa dia, bang? Ni ada kayu dengan cacing ni apa ni? Kayu? Ni ayamlah, bang. Tak ada apa-apa. Apa Sayang cakap hari tu nak buat patung kayu? Apa jadi? Dah. Belum siap lagi. Belum siap, kan? Lama sangat tu. Kenapa? Kenapa tak siap-siap lagi? Kalau nak buat patung, memang ambil masa yang lama, abang. Nanti bila dah siap, saya beritahu abang, ya? Saya tu tak boleh. Kau sudah ada perjanjian. Kalau kau langgar perjanjian itu, darah kau akan jadi gantinya. Abang tanya ni, saya cari apa? Patung yang saya ukir. Hilang, saya letak sini. Sayang, pedulikan patung tu boleh tak? Tak penting. Kau tahu tak? Sehari sebelum tak tu mati, dia dah pergi ke rumah Rafiq tu. Dia dah mengamuk kat sana. Mungkinlah dia fikir si Sarakit tu dah kacau adik dia. Sesungguhnya, orang mukmin boleh melemahkan syaitan sebagaimana salah seorang di antara kamu melemahkan kudanya di dalam perjalanan.